Hari ini gua mau pakai motor KTM Adventure 790R. Kalau gua sementara tadi gua cobain sih power putih, hitam, orange. Oke, kita coba nyalain. Halo guys, satu lagi guys. Hari ini gua mau pakai motor KTM Adventure 790R yang tahun 2021 atau 2022 ini. Ini motor dari KTM Indonesia yang dikirim ke kita untuk kita review. Nah, hari ini kita akan bawa motor ini untuk bersama komunitas Patriot untuk Kelapa Gading. Nah, kita akan cobain motor ini enaknya kayak apa guys. Kalau gua sementara tadi gua cobain sih powernya gede banget ya guys ya. Modelnya juga keren banget. Untuk KTM Adventure 790R ini udah pakai pelek jari-jari, pelek depannya, ban depannya 21, ban belakangnya 18. Kenapa tadi kali pakai avionik? Dan udah lengkap sih menurut gua, udah quick shift, traction, dan ada rally mode dan lain-lainnya. Tadi gua belum tahu nih rally mode itu untuk apa dan segala. Tapi untuk build quality-nya cakep banget ya. Mesin-mesinnya semua besar ya. Ininya semua displacement-nya gede. Nah, knalpotnya besar, nah segala macam. Untuk tempongnya juga gede banget. Untuk bodi-bodinya ada kipas radiator. Warnanya juga cakep. Putih, hitam, orange. Oke, kita coba nyalain. Untuk first impression nyalain. Oke. Menu sama kayak KTM 390 ya. Sama pecis speedometernya. Sama KTM 390. Kita coba tes. Oh, bensinnya cukup irit ya. 1 banding 21. Jadi lumayan irit sih, 1 banding 20 lah kurang lebih. Untuk kokpit cukup oke, panjangnya pas, hanya lengkang. Posisinya kayak motor-motor adventure, dia agak sedikit ke depan, ke dekat. Ini ada buat GPS mount, nah gitu bisa diganti pakai radio garage atau apapun. Cara feel mirip kayak KTM 390, cuman ini jauh lebih tinggi sama lebih berat aja. Untuk power sih gede banget. Juga enak banget. Nah, cuman gue belum terbiasa untuk belokannya ya. Jadi ini motor belokannya agak sedikit melebar. Nah, gue masih tahu settingannya. Mungkin ini dari settingannya ini bisa dirubah rebound compressionnya. Dia nggak begitu mau nurut sampai benar-benar apa yang gue mau. Cuman ini mah tergantung settingan aja sih. Ya. Dan semuanya bisa gue matiin. Jadi dari menunya. Ini ride mode, gue pakai ride mode street, ada rain, ada off road, ada rally. Nah, gue nggak tahu ini rally gunanya apa. Nanti kita coba tes ya. Tapi yang selalu gue coba, yang selalu gue bikin adalah, nah ini traction. Nah, selalu harus go off, karena kan kita mau nakal. Oke, udah off. Jadi udah nggak punya traction sama sekali motor ini. Ada ABS. ABS-nya on, oh ABS-nya bisa kita ganti offroad aja. Ya, jadi dia harus offroad baru bisa pakai itu. Nah, ini kita pakai ABS-nya offroad. Dia ada quick shift juga ya guys, jadi ada quick shift. Nah, quick shift-nya sih jauh lebih enak daripada KTM 390 menurut gua. Ini smooth banget dan quick shift-nya naik turun. Oh, quick shift-nya naik turun enak. Tapi untuk gigi 1 menurut gua tetap dari 2 ke 1 atau 1 ke 2 tetap kayak kopling ya guys. Karena 1 ke 2 agak kurang enak kalau langsung pakai quick shift, jadi menurut gua paling enak. Nah, ini untuk menu-menunya. Oke. Okay. Traction udah off, ABS sudah ini sudah, jadi gua butuh motor ini dengan full powernya ya. Ride mode menurut gua, nah kita coba rein. Kita coba rein ya. Close throttle, oke. Okay. Oh, powernya agak sedikit ketahan, agak sedikit berat. Nah, kita coba off road. Close throttle, off road. Wah, ini galak tuh, galak. Untuk off roadnya galak ya guys. Nah, untuk rally.
respon. Oke, udah apa? Ya jadi ada auto respon. Jadi dia ada auto responnya. Nah, ini enggak tahu nih buat apa. Nah, coba kita lihat. Menurut gua tenaganya malah agak kurang ya untuk beli offroad. Untuk di rally auto responnya, nah. Wah ini kenceng nih, kenceng, jadi kalau auto responnya itu jadi bisa dirubah lagi kan, kita rally mode nih, kita bisa street, rally atau off road. Nah kalau di off road dia agak sedikit soft. Nah kita coba di street. Throttle dan slip. Wah ya slip lebih galak lagi daripada rally guys. Jadi slip mungkin jalan. Buat belokan cukup enak. Tapi emang motor ini agak sedikit melebar. Yang gua agak bingung kenapa motor ini agak sedikit melebar. Kayaknya gua mesti kurangin di sini. Gua mesti tambahin satu aja klik ribbonnya. Gua kurangin satu. WCB sih benar-benar enak ya guys, nggak naik turunnya enak banget. Dan menurut gue lebih suka di total responnya yang street ya, powernya lebih gede. Tapi kita pakai rally aja, jadi ini benar-benar motor rally, kita pakai total respon rally. Oh nggak, jadi salah gue. Untuk rally lebih gila lagi nih guys, jambakannya. Oh. Jadi untuk rally lebih gila lagi jambakannya. Kalian lihat kan, gua ngejengak-jengak terus nih. Nyetir sih capek banget ya begini. Ini gigi 2 loh guys. Jadi ini impression untuk 790 untuk awal-awal gua pakai untuk lepas tang motor stabil. Kayaknya sih ini motor yang boleh dibeli ya guys. Nah cuma kurangnya satu, ini belum ada toto apa namanya ya, belum ada cruise control. Nah ini udah cruise control sih, enak banget. Untuk bagian bangku cukup lumayan lebar, tapi kalau buat touring jauh sih kayaknya agak sedikit pegel. Dia mirip kayak kata Mika 90 sih. Kalau gue udah terbiasa main trabas, bangku kayak begini nyaman. Cuma kalau buat kalian yang jarang main trabas, mungkin bangku ini agak sedikit kecil ya. Tapi menurut gue pas. Kalau kalian mau nyaman, kalian harus pakainya bangkunya ya diganti pakai yang speed apa seat concept ya, maksudnya konsep seat atau seat concept, itu jauh lebih nyaman ya, empuk, pakai gel kayak di KTM 690 gua. Ini benar-benar powernya sih sadis banget guys, gede banget. Untuk suspensi juga oke, enak. Bantingannya semuanya suspensinya enak. Nah ini untuk belokan sekarang agak lebih enak karena ada gua rubah sedikit di bagian depan. Jadi semua emang tergantung settingan guys. Oke kita isi bensin dulu ya. Nah guys gua udah isi bensin. Sekarang gua mau lihat settingannya berubah nggak untuk tractionnya. Oh jadi kembali ke on lagi. Oke gua matiin lagi. Nah sekarang udah tractionnya off lagi. Jadi setiap kali nyala, tractionnya selalu on, balik ke on dia untuk safety ya. Nah, gila power ya guys, mantap banget. Thank you banget buat KTM Indonesia yang udah kasih pinjam gua motor ini sama Om Gofur Amancik. Thank you banget Om Gofur. Gila motornya asik banget, gila guys. Gue ganti giginya itu smooth banget, enak banget. Untuk tuning giginya juga tuh, kalian lihat 3 jadi 2, gue gak akan jatuh topping sama sekali. Jadi untuk up downnya lebih enak menurut gue dari KTM 390 guys. KTM 390 udah enak, tapi menurut gue ini lebih enak lagi. Untuk belok-belok sekarang udah jauh lebih enak ya. Motornya udah mau nekuk, gak kayak tadi motornya ngelawan. Hanya cuma settingan sedikit aja. Compression tadi gue tambahin 1, ribbonnya gue kurangin. Karena mungkin tadi ribbonnya terlalu lambat, jadi dia telat masuk untuk shockbreakernya. Tapi sekarang udah the best lah. Oke guys, kita udah mau sampai. Besok kita akan riding bersama Patriot. So, stay tune terus di
video vlog gue kali ini karena gue hari ini akan seru-seruan bersama KTM 790 Adventure R dari KTM Indonesia, dan thank you juga buat Om Gofur. Oke guys, see you. Oke guys, gue sama Erwin nih. Wih, Erwin P14 sang pemburu wanita. Ya gitu dong pokok. Wah, hari ini naiknya expect Win. Panasin, jadi menurut tuh gimana KTM 790? Suaranya enak. Lu coba pakai Win, tinggi gak Win? Lu kan berat Win, bisa kompres gak? Lu coba naik. Halo. Ya. Ya, tinggi ya? Tinggi tapi masih oke lah. Tinggi banget. Halo bro. Aduh bro. Tinggi ya, gila ya. Halo. Oke, kita hari ini riding bersama Patriot, ada Harley, ada X-Max, dan ada motor-motor lainnya. Oke, nanti see you, kita akan lanjut sebentar lagi guys. Oke guys, kita hari ini mau saat mori ke Kelapa Gading. Kita makan bakmi awat bersama Patriot guys. Ada David, ada bro David, motornya keren ya bro. Ini basicnya apa bro? Vega Raptor. Vega Raptor, keren loh. Ini ada Erwin. Wih, mantap. Keren banget, ini apa sih Win? Stabilizer. Oh, lintas asli atau bukan? Enggak, dia kopi. KW ya? Panjangan aja, Pak. Jadi KW? KW. KW. Kan olin aslinya dia gak ngeluarin kayak gini. Udah kayak cinta lu aja KW semua. Ada bro Christian, mantap bro. Ada bro Ricky. Dan ya ada semuanya, lengkap. Oke, guys. Yo, let's go. Let's go. Kalau belum biasa naik motor kencang, ini pasti takut. Kalau udah biasa naik motor yang liar-liar, ini enak banget. Dan quick shift-nya enak, quick shift-nya up down. Udah quick shift-nya, Pak. Udah up down. Quick shift-nya up down. Jadi naik turunnya udah pakai quick shift. Ya, motornya mobil pelan. Kalau mobilnya kencang gua lompat ini. Mobil pelan banget tuh. Ayo, 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 berang dong, rebahin dong, rebahin dong, rebahin dong, rebahin dong, hei, hei, rebahin dong. Hei, rebahin dong. Jangan belok-belok ya. Lurus aja lah. Lurus aja ya. Lurus ya. Lurus ya. Lurus. Si Loren kemana? Biasanya motoran mulu tadi. Dia ketemu di JX mau nanti. Belakangnya agak kembungkan, kita belum masih kerasin kalau mau enak. Kita masuk depannya kurang masuk. Aduh, pergi. Ya. Jangan, bahaya. Gak boleh wili-wili. Ini mantap banget ya. Oh, enak banget ya, beneran. Dikasih kita berotong kan, powernya emang gede. Iya, powernya gede.
balik ya? Iya, putar balik. Sliding nih, Win. Gue sliding nih, Win. Gue sliding nih. Sliding nih, sliding nih, sliding nih, sliding nih. Ini KTM Indonesia abis dat video gue kayak begini, abis itu gak dikasih pinjam lagi nih gue. Atau malah laku, ya kan? Wih, gila ternyata KTM bisa begitu ya. Oke, guys, sudah sampai di Kelapa Gading. Naik tol yuk. Iya. Win, mau naik tol lagi gak? Ntar gue jepit lagi, naik tol lagi loh, Win, tadi. Wih, ya, cakep ya tolnya ya, kalau boleh naik motor ya. Wih, ya. Udah bagusan ya Kelapa Gading ya. Tapi kenapa nggak dicat ya atasnya ya? Hah, Win? Kenapa? Emang ada jalanan rusak deh tadi? Ya, motornya ini. Emang ada jalanan rusak deh tadi? Gue nggak ada rasa jalanan rusak kok. Gila, naik motor begini ya, jalan santai enakan gigi 4, gigi 5 lu, gigi 3 aja masih lompat-lompat. Powernya gede banget ya KTM ya. Hah? Iya, makan dulu aja. Iya, makan dulu, kok Chris baru balik. Laper. Apa kok Chris? Muter dulu aja lah, muter cuma 5 menit. Iya. Nah ini Bro Johnson. Oh, kaget 400 guys. Jantan naik ya, naik ya, naik ya, Sedayu City ya, naik ya, naik ya. Gua mana yang pernah kesini kan? Oh, Ricky belum pernah kali ya? Pernah. Oh, belokan ya? Belokan, belokan. Welcome to Sedayu City. Jeff, kita lewat mana? Jalur yang sama lagi aja? Oh, atau? jalur sama meskipun, kan ada yang lewat ke itu? Lewat yang belakang. Oh, gua tau, ayo, jangan di flyover, jangan di flyover. Sama aja, Win. Iya. Well, Willy Erwin. Kiri ya tangan ya, Win? Kiri, arah balik tadi kok, cuma nanti kan sampingnya flyover ada jalan lewat situ. Oh, cakep ya? aduh, ayo ya, semangat ya, semangat Pak, mantap Pak, semangat itu udah ada siri shot di belakang tuh. Semangat. Nah ini mesti semangatin. Fight terus. Awas, dua arah. Woi. Mau dihajar aja kok Ricky. Mau dilawan, mau diadu. Burn out. Habis. Pakai ini, pakai KTM. Paling habis itu dibentuk melin. Ban gua kenapa habis? Ya kalau dipakai. Oke, guys. Bisa nabrak mobil gua.
Gue pengen lihat rumahnya Erwin tuh di mana, Alexis ya. Lantai berapa Win rumah lu Win di Alexis? Lantai apa, 4 ya? Lantai 7 ya lupa. Anak kecil yang bawa. Anak kecil gini. Bocil. Oke guys, home sweet home. Oke, gua pengalaman gua pertama kali pakai 790 Adventure R ini enak banget guys. Ini motor benar-benar liar banget. Dan tadi gua coba di hari Sabtu ini gua pakai untuk ke Kelapa Gading, namun daerahnya agak macet. Aja power cukup gede, jadi agak sedikit capek nyetirnya ya karena jengah-jengah terus untuk kondisi kalau lagi macet. Cuma kalau lagi jalan kosong, gila nih powernya enak banget, benar-benar motor ini enak. Dan yang paling penting adalah saat lu ngebut, saat lu kenceng, saat lu ngegas tuh berasa safe di atas motor. Karena banyak motor yang lu nggak berasa safe di atasnya. Kalau lu lari 150, 160 lu rasanya kayaknya motor itu sepertinya kayak mau membuat celaka. Nah, kalau di atas KTM 790R ini menurut gua motor ini safe banget ya. Jadi gua masih berani untuk memacu speed lebih tinggi lagi. Tapi karena keterbatasan silinder, karena cuma 2 silinder, otomatis langkahnya lebih pendek daripada 4 silinder. Tapi torsinya gokil. Dibandingin 690 yang gua pakai, KTM 690, torsinya mungkin plus minus sama ya. Tapi untuk langkahnya kalah karena 1 silinder ini 2 silinder. So, menurut gua motor ini worth to buy. Suspensi juga enak, motor enak, emang nggak terlalu enteng ya. Jadi jangan harapin motor ini enteng, karena motor ini nggak enteng. Tapi bukannya berat kayak Jetta 400 atau pesaing-pesaing lainnya, bukan. Cuma menurut gua motor ini adalah killernya BMW F800. Jadi ini F800 killer, gitu. Karena F800 pasti lebih soft, lebih kalem. Nah ini powernya meledak-meledak. Dan mungkin menurut gua ini powernya setara dengan Multistrada malah yang 1200 untuk tarikan bawahnya ya, untuk torsi-torsinya ya. Nah untuk perjalanan ya, seperti banyak posisi tidur seperti kayak gini, suspensinya cukup enak karena emang motor ini tinggi, suspensinya panjang, otomatis untuk minor-minor seperti kayak gini rasanya enak. Karena omongan gue tadi sambil ngobrol aja mungkin gak terlalu sampai kecedak kayak gimana, karena emang suspensinya cukup enak guys. Langkahnya juga enak karena 2 silinder, tapi mungkin kalau misalnya dibikin 3 silinder atau 4 silinder mungkin beda ya, karakternya jadi nggak liar lagi. So, buat teman-teman yang mau beli KTM 790R ini untuk kali ini, untuk tahun ini, bisa kok dibeli di KTM Indonesia atau juga bisa pesan di Double E Garage guys. Harganya sama aja, mau di mana aja harganya sama aja. Dan gue yakin bahwa motor ini bisa memenuhi hasrat kalian untuk berpetualang, adventure, maupun juga untuk keren-kerenan di jalan raya. Ke mall pun juga masih keren, karena tadi feedbacknya banyak yang teman-teman yang udah nyobain, dan dia bilang semua feedbacknya motor ini gokil, kenceng, dan asik banget guys. So, buat teman-teman yang mau cari KTM 790R, ini review gue, dan gue berharap bahwa video ini bisa meyakinkan teman-teman untuk bisa beli KTM 790R ini guys. Karena ini langsung gue yang review, gue tadi pakai buat belok-belok, pakai buat riding kiri kanan, gue buat wheelie-wheelie malah. Nah besok gue akan tes motor ini lagi untuk ke puncak. Nah kita akan tahu, kita mau tahu nih sekarang ke puncak itu dengan motor seperti ini beloknya enak ya. Tapi tadi gue udah isi bensin full, bensinnya tidak bergerak sama sekali. Jadi emang menurut gue ini motor irit ya. Kalau tadi MID-nya 1:20, tadi gue isi full, sekarang pun juga belum bergerak satu kotak pun hilang. Oke guys, ini dulu untuk hari pertama gue ngetes motor 790R. Lanjutannya gue akan bikin review motor 790R. Lalu kedua kita akan bikin lagi untuk review 790R untuk perjalanan ke puncak berkelok-kelok guys. Oke, see you soon dan thank you for watching. Selamat datang di DE Project. Dan please subscribe, like, comment, dan share juga. Dan follow juga Instagram gue ya guys, Edward_S. Thank you for watching guys. God bless, see you and ciao.